Hai guys, selamat datang lagi di channel Baby Del. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Ya Yipi, hari ini guys sedih banget. Bener Cil, lihat guys wajah, rambut dan aksesoris kita hilang. Kita telah dikutuk guys. Kita tidak memiliki wajah lagi. Lihat nih, holos gitu kan. Udah kayak telur aja kepalanya Bibi dan warna putih. Sedih banget. Jadi ceritanya seperti ini. Seperti biasa, Bibi dan Mucil ini kan anak nakal guys. Bibi dan Mucil mencuri permen lagi dan kita dikutuk sama penyihir yang sangat jahat. Ternyata permen itu adalah permen jebakan untuk anak-anak kecil guys. Dan sekarang wajah kita telah hilang. Tapi penyihir itu memberikan kita pekerjaan. Jika pekerjaan kita selesai, wajah, rambut, dan aksesoris kita akan kembali ya. Tapi asli pekerjaan ini sangat menjijikan banget. Hei Bu, berhenti lompat-lompat. Kocak, ngapain sih dari tadi kamu ngikut-ngikut Baby Del mulu? Itulah pet kita guys. Dia akan memata-matai kita. Dia disuruh oleh penyihir. Lihat tuh, jadi pekerjaannya adalah membersihkan pup di dunia penyihir. Kita harus membersihkannya. Cil, ayo Cil, buruan sini kocak. Cil, Cil, sini dulu Cil. Baby Del dari tadi berpikir kenapa Baby Del gak cium apa-apa. Kita kan udah kagak punya hidung Cil ya, dan gak punya mata dan telinga juga. Jadi kita gak bisa lihat pup ini guys ya. Bayangkan. Dan di sini ada berliannya. Bisa diambil kah ini? Ya udah hilang guys. Baby Del dapat berlian nih 9. Dan tasnya Baby Del ini udah penuh. Udah 40 pup guys. Kita jualnya. Jualnya di sini Cil. Dijual gak tuh? Dibuang maksudnya ya. Tapi kita dapat uang. Tapi uang pup juga. Di sini ada aksesoris. Apakah bisa diambil? Gak bisa diambil. Kok gimana caranya? Ayo Cil, kita bersihkan lagi Cil. Iu. Sangat menjijikan. Bukan di situ kocak. Kamu salah Cil. Ya kamu kan gak bisa lihat. Dan Baby Del mendapatkan berlian lagi. Ayo Cil, kita akan sendok-sendok. Ini udah kayak sendok coklat aja gitu kan. Bayangkan. Tapi ini pup guys. Apakah ini Bang Pandu Gaming? Bang Pandu Gaming. Bang Pandu Gaming juga dikutuk sama penyihir guys. Itu Bang Pandu Gaming KW. Sekarang kita akan coba sell. Dan kita bersihkan lagi guys. Di sini ada inventory. Oke, kita klik. Baby Del dapat aksesoris yang tadi guys. Nah kita gunakan. Ini dia, Baby Del memiliki mahkota ranting guys. Lihat Cil, keren kan Cil? Iya Cil ya. Kamu kan gak bisa lihat Cil. Wajah kita kan udah hilang. Dan di sini ada Raja Pup guys. Ya ternyata udah penuh nih tas kita. Kita sell terlebih dahulu. Dan Baby Del tadi dapat sesuatu. Dapat topi nih. Nah bisa pakai 2 aksesoris gitu. Pakai 3 bisa nggak? Bisa guys. Dan di sini ada toolnya. Kita bisa membeli tools-tools gitu guys. Ini menggunakan Robux. Dan ini harganya 150 koin. Kayaknya kita akan beli aja. Soalnya menambah 4 power. Let's go Cil. Kita sendok-sendok pup yang ada di sini. Ya udah penuh lagi guys. Dan sekarang kita akan upgrade backpacknya. Di sini ada infinity. Dan di sini ada yang biasa. Kita beli yang biasa aja guys ya. Menggunakan koin. Nah ini di atas baru kita. Hanya berganti warna doang nih. Oke, sekarang saja kita gali-gali pup yang ada di sini. Mari membersihkan pup agar kita sehat. Ini adalah dunia penyihir guys. Kenapa dunia penyihir kayak gini? Gitu Cil ceritanya. Jadi katanya Mucil terjadi pertempuran hebat antara monster dengan penyihir guys. Dan monster ini adalah monster pup rupanya. Bayangkan. Kasian banget penyihirnya. Dan tempat selanjutnya harganya 800 koin. Kayaknya kita langsung pindah aja deh Cil. Cepet juga nih pindah ke tempat selanjutnya. Oke, ini dia. Dan sekarang pup apa nih kocak? Aneh banget pupnya Cil. Terbuat dari semen dia ya. Dan kita berada kayak di sebuah kerajaan-kerajaan gitu guys. Unik banget ini. Oke, kita akan coba hancurkan. Dan kita dapat diamond. Ini sepertinya udah bertahun-tahun kayaknya Cil. Ini mungkin pup purba. Dan di sini ada sesuatu kita ambil. Apakah Baby Del dapat guys? Ini dia, langsung kita gunakan. Ya hanya bisa pakai 3 doang. Kita anen keep yang ini dan kita gunakan helmet baru. Wow, lihat Cil, Baby Del pakai topeng. Cil udah pakai itu doang. Bayangkan, dasar lemah. Dan di sini ada pup yang jadi prajurit gitu. Mucil udah pakai topeng baru tuh. Topeng kayak prajurit guys ya, seperti kesatria-kesatria. Ayo Cil, kita akan scope-scope pup kesatria ini. Pup kesatria enggak tuh? Mungkin kesatria yang dikutuk jadi pup guys. Kasian banget, mengerikan hidupnya ya. Scope. Iya, bau banget ya. Oke, kita scope lagi yang ini.
menderita banget hidupnya Baby Doll, guys. Sekarang Baby Doll jadi pembersih pup gitu ya. Iu. Mungkin aja di antara semua ini ada pupnya Pak Unat mungkin, Cil ya. Bayangkan. Dan di sini ada guestnya, kita bisa klaim-klaim dapat hadiah diamond gitu, guys. Yang ini kita klaim juga. Di sini ada pet, kita akan coba beli pet. Harganya berapa nih? Ada free pet. Ada yang gratis, Cil. Ayo, Cil, kita akan buka. Ini dia, guys. Bentuk telurnya juga bentuk pup. Bayangkan dapat pet pup juga dong. Itu uncommon lumayan lah, guys. Ayolah dapat yang epic. Ini dia dapat epic. Ya dapat common warna hijau, guys. Pup pohon gitu kan. Lucu banget. Dan ini dia pet-petnya Baby Doll, guys. Di sini ada free pet tapi enggak bisa dibeli lagi. Apakah udah habis nih? Kita akan coba open. Oh, masih bisa, Cil. Kirain udah enggak bisa, guys. Kita akan dapat Ice Tail. Apakah itu pohon es gitu atau gimana sih maksudnya? Oke, kita akan buka lagi. Dapat yang free terus gitu kan. Banyak banget, kocak. Sampai kapan kira-kira ya? Dan ngomong-ngomong, Ice Tail itu bukannya epic ya? Kita coba lihat dulu, guys. Ini bukan sih. Kita lihat. Ini dia, guys. Ya, ternyata ini common. Oke, guys. Baby Doll nggak tahu apakah gamenya ngebug atau gimana nih. Tapi ini keberuntungan kita ya. Kalian lihat, guys. Kalian lihat petnya Baby Doll. Oh my mom. Banyak banget. Dan ini gratis, kocak. Bayangkan gimana ceritanya. Di sini apakah Baby Doll dapat yang epic, guys? Kita coba lihat dulu. Ini ada common yang nggak dapat kayaknya, guys. Ini kayaknya nah bener banget. Baby Doll dapat yang epic dan dapat 3. Ini secara gratis. Dan Baby Doll masih bisa terus mencari. Tapi kayaknya udah kebanyakan deh ya. Jangan serakah juga. Nah, ini dia, guys. Pet-pet Baby Doll yang epic. Walaupun pup ya. Dan itu dia miliknya buat Cil ya. Epicnya cuma satu doang, Cil. Dasar lemah. Berarti Baby Doll yang paling beruntung daripada Mocil, guys ya. Oke, sekarang saatnya kita menggali-gali pup lagi. Kita sell lagi. Sekarang kita gali lagi yang di sebelah sini. Ayo, Cil. Gali terus, Cil. Jangan sampai kita menyerah, Cil. Agar penyihir itu mengampuni kita dan mengembalikan wajah kita. Sedih banget, guys. Sampai-sampai Baby Doll sekarang pakai topeng karena wajahnya Baby Doll udah hilang. Dan di sini juga Baby Doll mendapatkan aksesoris yang baru. Oh my mom, keren banget. Ini adalah helm perang bangsa Romawi gitu kayaknya, guys ya. Dan berwarna emas, coy. Ayo, Cil. Sekarang saatnya kita beli tas baru, guys. Kita beli yang harganya 1.500. Dan jangan lupa juga untuk beli toolsnya, guys ya. Kita akan beli yang harganya 1.500 juga. Dan sekarang kita akan pergi ke tempat selanjutnya. Harganya 13.000 koin. Ini dia, kita berada di mana nih? Ini seperti area-area tempat koboi gitu, guys ya. Dan di sini ada tanda panahnya gak hilang-hilang dari tadi, guys. Baby Doll juga gak tahu kenapa. Kalau kalian tahu silakan kalian komen di bawah aja ya. Ini adalah pup koboi gitu ya. Udah bercampur pasir dengan debu. Bayangkan warnanya itu loh, guys ya. Dan ada topi koboinya segala gitu kan. Benar-benar sangat ngeselin banget. Dan di sini ada petnya. Apakah petnya gratis juga, guys? Oke, ternyata petnya gratis juga dong. Ya ampun, Baby Doll beruntung banget nih. Dapat pet semuanya gratis dan boom, dapat uncommon. Dan mungkin Baby Doll akan skip aja, guys ya, sampai lama banget. Pokoknya udah lama banget, guys. Baby Doll nggak tahu dapat apa aja. Dapat The King. Ini legendary dong, yeay. Baby Doll dapat legendary, Cil. Dapat legendary ya, Cil. Ayo, Cil, langsung digunakan. Ini dia, guys. Pup rajanya Baby Doll. Mocil juga ada, tapi kok kecil banget, Cil. Beda dengan petnya Baby Doll milik kamu, Cil. Berarti milik kamu lemah. Miliknya Baby Doll adalah rajanya. Raja pup gitu kan. Bayangkan warna kuning lagi. Tapi ini sepertinya kuning emas gitu, guys ya. Oke, sekarang saatnya kita gali-gali lagi. Sekop-sekop pup koboi ini, guys. Sekop-sekop. Yang ini kita sekop-sekop-sekop lagi. Dan sepertinya skop kita nggak kuat deh, guys. Kalian lihat. Dan tasnya Baby Doll juga udah cepet banget penuhnya. Ayo, Cil, kumpulin uang, Cil. Setelah itu kita akan beli skop baru dan tas baru. Nah, uangnya Baby Doll di sini udah 22.000. Uang kamu udah banyak, Cil. Oh, udah banyak katanya si Mocil, guys. Ayo, Cil, kita beli tas baru yang harganya 4.000. Dan jangan lupa juga skopnya juga yang 4.000. Di sini ada questnya. Kita akan coba klaim, klaim lagi banyak banget. Dan di sini ada tempat upgrade-nya, Cil. Sini dulu, Cil. Di sini kita bisa upgrade the mag dan tasnya, guys ya. Ayo, Cil, langsung kita upgrade sampai habis uang kita, Cil. Dan diamondnya Baby Doll udah habis, guys. Tersisa 6.000 doang. Dan sekarang saatnya kita sekolah
dalam sekop pup ini cuy. Let's go. Kita berdua, wow, keras banget nih pupnya cuy. Pasti makannya banyak karbohidratnya deh. Pakai dijelasin segala. Nah yang ini lagi, yang ini gampang. Mungkin banyak makan buah-buahan guys, itu sebabnya encer. Ya pun, kenapa bibir jelasin sih? Dan mohon maaf banget jika kalian sedang makan nonton video kali ini guys ya. Di inventory baby doll di sini ada topi baru nih. Kita langsung gunakan topi cowboy digabung sama topi prajurit gitu. Bayangkan, jadi aneh bentuknya ya. Dan sekarang kita akan coba beli scope-nya lagi guys, soalnya uangnya baby doll udah cukup. Dan jangan lupa untuk beli tas barunya juga guys. Dan sekarang kita akan pergi ke tempat selanjutnya cuy. Let's go. Harganya 600 ribu koin guys. Dan sekarang kita akan scope pupup yang beku guys. Ini diselimuti es gitu ya, bayangkan. Tapi ini lebih baik daripada yang lainnya guys sepertinya ya. Ayo cil, apa cil? Kamu mendapatkan helmet baru. Wow, keren banget. Sini cil, baby dia lihat dulu cil. Waduh, mocil adalah raja es. Es pup maksudnya. Raja pup mocil, bayangkan. Dan di sini kalau kita beli backpack nggak perlu balik lagi ke sana cil, tinggal ke sini aja. Oh, harganya 300 ribu koin, kita langsung beli guys. Ini dia tas barunya baby doll. Dan di sini ada pet, pasti gratis nih, pasti gratis. Ayo cil, kita akan beli pet yang gratis. Dapat yang common, ayolah dapat yang rare please. Di sini petnya hanya 2, common dan rare aja guys ya. Baby doll akan skip aja. Dan setelah lama baby doll gacha, akhirnya baby doll mendapatkan pet yang rare. Udah 3 nih guys. Dan ini dia pet-petnya baby doll. Ternyata pet pup beku ini adalah raja guys. Di tempat ini ada mahkotanya ya. Dan baby doll tetap menggunakan pet yang legendary. Mocil belum ada ya tuh. Ayo cil, sekarang saatnya kita sekop-sekop lagi. Sekop agar wajah kita kembali guys. Baby doll dan mocil gak mau selamanya tanpa wajah gitu kan. Gak bisa lihat, kagak bisa nyium juga. Gak bisa ngomong juga, gak bisa dengar. Soalnya kalian lihat wajahnya baby doll polos kayak gini guys. Bayangkan, penyihir yang jahat. Tapi ya juga cil, ya kita juga yang nakal. Masa mencuri di tempat penyihir. Dan sekarang kita akan coba upgrade dulu bagian demek dan backpacknya guys ya. Dan setelah itu saatnya kita membersihkan pup-pup yang beku ini. Dingin banget pupnya. Pup dingin gak tuh. Dan sekarang saatnya kita membeli tools yang baru. Harganya 300 ribu koin. Ini dia guys, baby doll sekarang menggunakan sekop ya. Ayo cil, kita sekop. Seharusnya dari pertama kita pakai sekop dong. Masa pakai sekop mainan gitu kan. Ini lumayan cepat nih guys. Lihat nih, sekop. Dan ini panjang, jadi kita gak tahu dekat dengan pupnya. Ngomong-ngomong, dari tadi baby doll membersihkan pup-pup ini gak dapat aksesoris. Yes, dapat. Yes, dapat guys. Baru aja baby doll omongin langsung dapat level 42 dong. Ini paling kuat di antara semuanya. Hahaha. Kamu ku lambung cil. Lihat cil. Wow, keren kan. Apa cil? Itu level 100 yang bener aja dong ya. Baby doll dikalahkan sama mocil guys ya. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang baby doll memainkan game membersihkan pup. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini dan ingin baby doll melanjutkannya lagi sampai tamat, komentar aja di bawah sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen dan di subscribe. Bye.